Batu permata zamrud. Batu permata zamrud mempunyai ciri warna hijau dan berkilau. Banyak kolektor yang selalu mencari batu jenis ini karena keindahan dan kelangkaannya. Ini salah satu yang membuat harga batu permata yang asli sangat mahal sekali. Batu permata zamrud memang banyak sekali dicari oleh para kolektor batu mulia. Maka dari itu banyak orang yang membuat tiruan dari batu permata zamrud ini, atau biasa disebut sebagai batu permata sintetis. Batu zamrud dikenal terdapat serat-serat halus di dalamnya. Serat-serat ini memang tidak dapat dilihat secara kasat mata, harus menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar untuk melihatnya. Untuk batu permata zamrud yang asli akan nampak serat-serat halus tersebut, untuk yang sintetis tidak akan terlihat. Selain itu, untuk batu permata zamrud yang palsu atau sintetis, pada bagian permukaannya akan terlihat rata dan halus. Cara lain, Anda bisa menempelkannya di pipi. Jika terasa dingin, berarti batu tersebut asli. Berat antara batu mulia yang asli dengan batu yang sintetis juga berbeda. Yang asli akan terasa lebih berat dibandingkan yang palsu.